Kita beralih ke informasi di mana ada video viral yang mesum sejoli di sebuah restoran elit di kawasan Senopati, Jakarta. Belum diketahui kapan video itu diambil, namun masyarakat menanggapi sinis aksi tak pantas itu. Inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan pasangan kekasih sedang berbuat mesum di sebuah restoran elit di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Dalam rekaman itu, terlihat jelas pasangan ini saling pangku-pangkuan dan tak menyadari adanya orang yang merekam. Sejumlah warga yang mengetahui video viral itu mengaku resah dan berharap adanya sanksi kepada pasangan tersebut. Sangat tidak layak sih menurut saya. Nggak layaknya kenapa tuh, Bang? Umum. Itu tempat umum, ya. Harusnya kayak gimana, Bang? Ya, kan di luar banyak ya. Banyak tempat. Tempat gitu. Jadi di luar aja gitu. Nggak di tempat umum ya, gitu ya, nggak di restoran ya, ya. Mana? Menurut saya sih itu kurang pantas ya. Apalagi itu di tempat umum, ya kebaiknya ya di tempat yang lain aja sih kayak gitu. Kalau menurut Mbak, dengan aksi mereka kayak gitu perlu dikasih sanksi nggak sih? Perlu. Saat ini, Polsek Kebayoran Baru masih menyelidiki terkait video viral tersebut. Dari Jakarta, Helmy iNews melaporkan.